Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada para penonton yang berada di studio dan penonton-penonton yang terus setia bersama kami dalam program Live Bongkar. Untuk makluman penonton yang berada di studio dan di rumah, Live Bongkar pada kali ini adalah siri yang ke-8, yang mana kita tampilkan dengan satu topik yang cukup hangat apabila kita mendapat satu mesej yang menjadi viral. Kemungkinan parlimen akan dibubarkan pada 5 Mei. Hari ini kebetulan 4 Mei. Jadi besok kita tunggu. Adakah parlimen akan dibubarkan ataupun tidak? Jadi di situ timbulnya tanya-tanya adakah kemungkinan PRU ke-14 akan diadakan pada bulan Ramadan. Jadi pada malam ini kita tampilkan tiga tokoh ahli politik Pakatan Harapan Negeri Johor. Di sebelah kanan saya, satu panel yang tidak asing pada penonton Live Bongkar, kerana Datuk Osman Sabian adalah panel pada program yang pertama, yang pada hari ini datang membawa kapasiti sebagai setiausaha PPBM Negeri Johor. Manakala di sebelah kiri saya, saudara Suhaizan Kayat, yang juga merupakan naib pengerusi Amanah Negeri Johor. Dan di hujung sebelah kiri saya adalah saudara Huzan, yang mewakili Parti Keadilan, yang memegang amanah sebagai setiausaha Keadilan Negeri Johor. Jadi pada malam ini untuk memulakan bual bicara kita, saya mulakan dengan Datuk dulu untuk mukadimah. Jadi bagaimana pandangan Datuk? Adakah ada kemungkinan ataupun pada firasat Datuk sebagai orang yang cukup mahir dengan seluk beluk strategi UMNO dalam untuk menghadapi pilihan raya umum? Silakan. Terima kasih Tuan Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada semua yang ada pada malam ini. Terus kepada soalan yang dikemukakan oleh Tuan Kursi tadi, ya, apa yang dikatakan tu ada sedikit betulnya lah. Memang saya sudah pun mengikuti pilihan raya ni semenjak tahun 1969, selepas saya habis senior Cambridge. Itu pilihan raya yang tak silap saya pilihan raya yang ketiga, keempat. Pada peringkat awal, kalau kita lihat pilihan raya yang diadakan oleh kerajaan yang memerintah pada hari itu, memang kita boleh sedikit sebanyak untuk membuat ramalan-ramalan. Perlu diingat pada hari ini pilihan raya, perjalanan ini tidak sama dengan pilihan raya dahulu. Dulu kalau kempen itu bukan 9 hari, itu satu bulan. Pendek kata kalau satu yang jadi calon tolong sebulan. Lepas tu 3 minggu diubah sehinggalah hari ini 9 hari, daripada hari pertama calon sehinggalah hari pembangunan. Pada parti kerajaan, dia berkempen ni, kalau dia mempunyai mandat daripada rakyat, dia ada masa 5 tahun untuk berkempen. Kalau mana untuk kita menilaikan mereka ini sudah bersedia atau tidak, memang agak sukar, sebab sepanjang masa, semasa dia bermula menang saja, besok dia sudah turun ke bawah, sudah membuat kerja. Tapi pihak parti pembangkang ni agak berlainan. Kita ni ada kekurangan dana, tenaga kerja dan segala perlengkapan kurang. Maka agak berbezalah dari segi pendekatan untuk menghadapi pilihan raya. Sebaliknya pada hari ini, kalau kita lihat sebagaimana soalan yang dinyatakan oleh Tuan Kursi tadi, adakah besok 5 hari bulan Mei ini parlimen akan dibubarkan? Ini agak sukar untuk saya menyatakan juga lah, sebab
yang menentukan upah pilihan raya ini terpulang kepada Perdana Menteri. Di mana kalau kita lihat Perdana Menteri kata hari ini adalah seorang yang tak uncertain, yang tak boleh kita jangka. Dan pada segi berbagai-bagai penjuru lah, saya rasa rakyat faham juga. Jadi kalau berkemungkinan boleh terjadi dan berkemungkinan juga tidak akan terjadi. Untuk saya lihat daripada media masa dan juga daripada input-input yang saya dapati daripada kawan-kawan saya daripada parti lama dahulu, UMNO, Barisan Nasional, di mana sehingga hari ini saya masih lagi berkawan rapat dengan mereka-mereka. Mereka sudah bersedia walaupun sudah pergi peringkat angka umbi, peringkat cawangan, peringkat jawatankuasa bahagian, sudah dihantar pun 3-4 bulan dahulu ke khusus-khusus tertentu untuk menghadapi pilihan raya. Jadi Datuk punya sendiri lah, firasat Datuk ni berat, berat bulan puasa ke selepas bulan puasa? Saya rasa bulan puasa pun tidak akan berlaku. Jarak kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah yang lepas, tidak akan adakan dalam bulan puasa. Semua pada satu ketika dahulu, kalau tak silap saya, satu jawatan undang negeri saja melaksanakan pilihan rayanya pada bulan puasa. Tetapi persekutuan belum pernah lagi lah, kalau saya tak salah, tak silap ya. Berkemungkinan besar selepas bulan puasa. Bulan berapa tu agak-agak? Ni agak-agak jangkaan saya dalam bulan Ogos atau bulan September. Bulan September, yes. Okey. Jadi dan efektif dia kalau kita lihat yang paling sesuai dengan segala apa bentuk yang kita fikirkan boleh betul-betul berlaku kalau bukan bulan yang mana saya katakan ni, bulan 3 tahun hadapan. Ini lebih ada kemungkinan besar. Okey, saya nak beralih kepada ahli panel kedua. Dato' Osman Sepian kata bulan puasa ni tak mungkin. Walaupun apa surat khabar amanah ni ditulis PRU mungkin bulan Ramadan. Sebenarnya kita buat topik ni dulu sebelum surat khabar ni. Maknanya Minda dengan Johor ni hampir selari dengan akhbar amanah ni. Okey, saya nak tanya Syahizan. Pilihan raya kecil, sungai besar. Pilihan raya kecil, Parlimen, Kuala Kangsar, bulan Ramadan. Jadi macam mana kemungkinan bulan puasa untuk pilihan raya itu masih ada? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator dan sahabat panel, Dato' Osman Sepian dan juga saudara Guzan, ya. Saya berpandangan bahawa sebenarnya Najib ada kelebihan, ya, kalau dia buat dalam bulan Ramadan. Pertamanya mengikut pilihan raya, dua pilihan raya itu, ya, sungai besar dan juga Kuala Kangsar. Dia ada kelebihan di sana, di mana dua-dua pilihan raya itu dimenang dengan majoriti yang lebih baik lagi, ya. Satu, ya. Yang kedua, dalam Ramadan biasanya, ya, dalam Ramadan ini umat Islam dia terfokus tentang bagaimana ibadah, ya. Ya. Bila dia terfokus terhadap ibadah ini, maknanya dari segi perbincangan politik itu akan dapat dikendurkan sedikit, ya. Bila dapat dikendurkan, dan sekarang adalah isu yang Najib takut dalam isu politik, Wan MDB, ya, dulu ada Wan Tentuya, itu serangan-serangan daripada Tun M dan sebagainya, ya. Sebenarnya itu terlalu boleh mengasap dia, dan dia boleh rendahkan dia punya kepanasan itu dalam bulan Ramadan, ya. Dan dalam bulan Ramadan juga dia boleh membawa satu apa nama agenda yang lebih Islamik, kan? Mungkin dia juga sama dengan PAS sebagainya, eh? So dia boleh bawa satu agenda yang Islamik, yang dia kata mungkin dia nak lebih Islamik, eh? Dia boleh terapkan benda itu di dalam bulan puasa. Tetapi apabila Datuk Anwar Musa sebagai ketua penerangan UMNO kata tidak ada pilihan raya dalam waktu terdekat, maknanya tidak akan ada pilihan raya secara tergesa-gesa. Bila saya dengar kenyataan itu, maknanya saya kata bahawa Najib tak berani. Najib tak berani, itu satu, eh? Yang kedua, saya sebut macam Datuk Sosat Pian kata semua itu ditentukan oleh Perdana Menteri. Saya kira saya tak adil lah, ya. Tak adil dengan dia kata bahawa
semua orang teragak-agak tertunggu-tunggu masa yang tertentu untuk ada kami raya. Kenapa tidak ditetapkan saja? Macam Indonesia ditetapkan, macam negara-negara ditetapkan. Kesan dia sebut, ya? Kesan dia, ya? Bila semua orang teragak-agak. Saya tadi jumpa dengan anggota polis, bila saya buat report polis tentang menteri besar, dia pun tanya saya dengan beliau. Saya pun tak tahu bila beliau kan. Tapi dari riak dia tu, dia pun tak tahu, saya pun tak tahu. Tetapi di situ ada satu isu, ya, adalah semua orang terjaga-jaga, dan terjaga-jaga itu sebenarnya mendatangkan kos sebenarnya. Maknanya pihak polis, SPR, apa semua sentiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu sebenarnya dia terpaksa, maknanya nak cuti pun tak boleh, ya. Kalau nak kusur, kusur pun tak boleh. Macam-macam terhad, dan di situ ada kos sebenarnya, dan kos itu tanggung oleh rakyat. Bukan kos tu satu benda yang baik untuk rakyat. Sebagai contoh, bila kita cakap pilihan raya nak buat rakyat yang dah umur 30 tahun, ada yang umur 40 tahun tak datang ni, tiba-tiba dengan apa demam pilihan raya yang diungkapkan oleh pimpinan ni menyebabkan mereka mendatang ni. Itu satu benda yang baik pada pandangan saya. Itu merangsang itu boleh dibuat tanpa walaupun dengan ditentukan tarikhnya. Isunya sekarang ni adalah bila dia tak tetapkan tarikh, semua orang teragak-agak, terjaga apa nama, ternanti-nanti, dan semua orang terpaksa bersiap sedia. Tempoh 2 tahun ni tak boleh sewenang-wenangnya bergerak. Contohnya kita nak macam anggota polis, dia nak develop dia punya apa nama anggota, nak berdekat kerusun, mungkin ada nak bercuti, mungkin kaya pula nak buat perlu kawin dan sebagainya, semuanya tersekat dengan apabila kerajaan tidak menentukan tarikh. Kalau tetapkan tarikh, pada saya lebih baik. Ya, bila cerita pasal tarikh ni, betulan lah dulu, tahun 2008. Saya punya, saya nikah awal, tapi kedua kahwin betul-betul seminggu sebelum 8 hari bulan 3. Kawan saya yang kedua kahwin dia, 8 hari bulan 3 terpaksa cancel. Ini salah satu apa mudarat lah bila tarikh pilihan raya ni hanya PM je tau. Jadi saya nak beralih kepada saudara Buzan. Satu kata tak mungkin bulan 3 jelas, tapi saudara Suhaizan dia tak sebut bila kemungkinan akan berlaku. Jadi saudara Huzan pula bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Saudara moderator, saudara Azam, yang bahagia, dan Dr. Osman dan saudara Suhaizan. Pada saya, tidak kira bila pilihan raya itu nak diadakan, sama ada bulan Ramadan ke apa, kita kena bersedia. Kalau seperti kami di Keadilan, sebenarnya selepas pilihan raya ke-13, kita di negeri Johor, kita dah minta semua kursi-kursi yang kita ada, cabang-cabang perkenaan, untuk terus bergerak. Dan mana mantan-mantan calon yang yang tanding pada PRA 13 tu terus bergerak. Jadi maksudnya gerakan itu diteruskan. Kita tidak kira bulan Ramadan ke, bulan 9 ke, tahun depan, yang pasti kita bersedia, insyaAllah. Kalau kita tengok cara Malaysia menentukan pilihan raya ni, saya lihat memang saya setuju pada pendapat Dato' kerana ini ditentukan oleh Perdana Menteri bila-bila masa diikut dia punya telekan. Kalau kata okey, okey. Kalau kita tengok Indonesia, dia tetap 2019 dia akan ada pilihan raya presiden. Kalau di British, dia ada pilihan raya mengejut ini bukan kerana apa, kerana mereka hendakkan mandat untuk Brexit. Okay? Jadi pada saya, bulan Ramadan kita sudah ada pengalaman pada pilihan raya di Sungai Besar dan juga Kuala Kasar. Saya rasa itu first time Amanah bertanding, ya? Di situ. Dan masalah kita di Sungai Besar kerana JKKK majoritinya orang PAS, jadi kita masalah. Walaupun saya berada di Sungai Besar masa itu, berkempen di Sungai Besar, kita menghadapi masalah sebab JKK orang PAS. Dan dalam masa yang sama juga mereka cakap Cik Mat Sabu masih lagi presiden, masih lagi orang PAS. Dia masih gerakan-gerakan kita belum dapat lagi untuk memberi penerangan kepada dia. Tapi insyaAllah saya rasa Amanah
keadilan dah turun ke padang. Selepas kita dah tahu apa kelemahan-kelemahan kita, kita perbaiki. Jadi pada saya tak ada masalah. Ramadan bulan 9 angin lagi kuat ni, ya. Bulan 9. Sebab saya kata kalau bulan Ramadan atau bulan 9 kerana apa? UMNO Johor telah mula hantar handbill. Ha? Dah mula gerak ke kampung-kampung menghantar handbill. Kalau hantar handbill ni biasanya kita akan hantar dalam masa 9 hari, hari Pilihan Raya, ya? Hari berkempen 9 hari tu. Ini advance. Jadi kalau nak kata bulan, dalam bulan Ramadan tu ada juga dia punya tu. Sebab apa? Kalau bulan Ramadan yang hantar ni kaum-kaum ibu, ya? Hantar handbill. Nak hantar tu waktu tu nanti ibu-ibu nak masak. Ha, jadi kita kena tengok. Tapi pada kami di keadilan, kami bersedia. Kami insyaAllah semua dah bersedia. Kalau Ramadan bulan 9 ataupun sebelum saudara Anwar Ibrahim keluar, kita bersedia insyaAllah. Okey, saudara Fuzan yang sebut keadilan bersedia. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-14. Bukan atas wajah keadilan, bukan atas kapasiti PPDM, bukan atas apa nama parti amanah, tapi kita akan berhadapan sebagai satu pasukan ataupun Pakatan Harapan yang pada 30 hari bulan yang lepas di peringkat nasional telah memutuskan bahawa kita akan bertanding atas satu logo dan jadual kuasa telah dibentuk. Ini menunjukkan satu arah yang bukan sahaja keadilan perlu bersedia, amanah perlu bersedia, PPBM perlu bersedia, tapi kita semua perlu bersedia untuk memastikan berhadapan dengan PRI ke-14 dalam keadaan yang betul-betul bersedia. Salah satu tanda-tanda PRI semakin hampir ialah apabila isu perkawaman dan agama itu dimainkan. Dia apa pandangan Dato? Kalau kita tengok daripada tarikh pilihan raya itu memang dekat. Sebab mandat itu biasa 5 tahun. Tak sampai pun maksimum. Melalui pilihan raya, saya dah melalui jadi calon 4 kali. Saya tahu. Pada time 4 lah dulu, 3 tahun setengah. Ada satu tahun berapa saya tak ingat, itu 4 tahun 8 bulan. Paling lebih 4 tahun 3 bulan. Itu sebab dalam pemikiran saya, bukan saya berpandukan kepada kesediaan, fakta bulan puasa dan tidak. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Apatah lagi dalam situasi yang seperti ini rupa. Untuk dibandingkan dengan pilihan raya yang berlaku dalam bulan puasa, pilihan raya kecil di Dua Dun tu, itu jauh berbeza. Berkemungkinan mengejar masa sebab pada kita itu kajian bahasa nasional yang untuk kewangan puas suara, tak akan suara lebih. Dan pada kita itu boleh dikatakan nak test market dunia sebab pada ketika itu dan juga sekarang ni nama Barisan Nasional sudah jatuh dan sebagainya. Dia dah tunjuk sejauh manakah sokongan rakyat. Bukan kerana fakta bulan puasa dan sebagainya. Tetapi segi yang macam mana saya katakan tadi akan berlaku dalam tempoh yang sebegitu rupa, saya kira dengan beberapa fakta. Bulan 3 saya ambil tahun depan, tahun akan datang. Okey, kita akan menjadi tuan rumah SEA Games. Persiapan sedang berlaku. Segala jentera yang melibatkan kami dengan kerajaan keseluruhan sedang ditekankan sebab usia kita untuk menjadi tuan rumah yang mendapat pingatan banyak. Ini juga boleh menaikkan imej sokongan rakyat terhadap kerajaan. Dia nak tunjukkan yang kerajaan ini betul-betul committed. Dia akan libatkan generasi-generasi muda dalam sukan Asia Games ini. Yang keduanya, sekarang ini semua ketua-ketua jabatan dalam kerja untuk menyiapkan bajet tahun 2018. Semua membuat bajet ini melibatkan semua ketua jabatan, jadi mendapatkan input dan sebagainya. Hari-hari bermasyarakat apa sepatutnya buat dan sebagainya. Kali ini bajet mesti bajet yang impresif yang akan menambat hati. Ini memerlukan satu penelitian yang betul-betul serius, sama ada soal
hutang kita banyak, sama ada kita ada wang atau tidak, ha, untuk melaksanakan bajet yang akan dikeluarkan. Itu tu menjadi nombor dua. Tapi dia mesti merancangkan satu bajet yang boleh memikat hati rakyat untuk menyokong kerajaan yang ada pada hari ini. Dan bajet biasanya akan dilaksanakan dalam bulan 10, bulan 11, yang awal bulan 11. Jadi kalau ini dapat dikeluarkan dengan bajet yang baik, ini menjadi satu poin untuk rakyat menyokong kerajaan dan mengekalkan kerajaan bahasa Malaysia. Tadi pertamanya, kalau kita menjadi tuan rumah yang berjaya dalam Asian Games dengan pendapat begitu banyak pingat dan sebagainya, ini juga akan menguatkan lagi sokongan kepada rakyat. Kemudian bulan 11, bulan 12 ini biasanya banjir. Ketua-ketua jabatan akan dikerahkan untuk menjaga kawasan dan juga melibatkan diri dalam banjir. Lepas biasanya mengikut pengalaman saya, bulan 2, bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu dah kurang banjir. Kalau kita tengok keadaan kaji cuaca pada ketika itu pun sudah elok. Kemudian satu lagi faktor yang membolehkan tahun depan bulan 3, pemilihan UMNO, pemilihan di peringkat bawahan sehingga peringkat majlis tertinggi sepatutnya sudah dijalankan, dilaksanakan pemilihan ini pada tahun lepas, tapi ditangguhkan sehingga 18 bulan kerana tidak mahu melihat kekecohan berlaku dalam soal perebutan kursi baik di peringkat ketua cawangan, datang kuasa cawangan, bahagian. Ini sudah berlaku. Kalau umpamanya ketua cawangan itu yang lama kalah, ketua cawangan yang baru menang, datang kuasa begitu sampai peringkat bahagian, ketua bahagian yang lama kalah, yang baru ambil, datang kuasanya pun yang baru, begitu juga majlis tertinggi, akan menjadi satu kekecohan yang boleh menggugat kestabilan politik UMNO pada ketika itu. Jadi tahun hadapan UMNO cawangan di seluruh negara akan mengadakan mesyuarat, biasanya selewat-lewatnya dalam bulan 4. Nah, itu kena ada pemilihan. Kemudian barulah peringkat bahagian dalam bulan 8 dan pemilihan majlis tertinggi dalam bulan 10. Jadi dia mesti tidak boleh lepaskan pemilihan di peringkat cawangan bulan 4. Dengan kalau kita lihat beberapa fakta yang saya sebutkan ini, ada kemungkinan dalam bulan Mac. Itu saya dalam bulan Mac ni maknanya cukup lah 5 tahun. Cukup. Segala-galanya nampak cantik. Nampak cantik. Orang yang selepas hari raya, orang sudah habis merayakan hari raya, lepas tu bulan haji, masing-masing yang pergi haji dah pulang. Jadi Dato' ni berat bulan 3 ke bulan 5 ni dah? Tadi bulan 3 ni dah macam bulan 5 kan? Saya tak cakap bulan 5, saya kata bulan 3. Bulan 3? Ya, bulan 3. Bulan 5 tu pemilihan di peringkat UMNO cawangan. So maknanya Dato' berpandangan sebelum mesyuarat pemilihan UMNO di peringkat cawangan, sebab tahun depan pemilihan dimestikan. Kalau UMNO tak membuat pemilihan tahun depan, maka UMNO akan diregister. Okay. Saya nampak sikit dari segi bulan 3 ni terlalu, saya nampak terlalu jauh lah. Kerana dia terpaksa berdepan dengan sidang parlimen pada bulan 7, bulan 10. Okay. Dalam sidang parlimen ini, dia ada masalah pada pasal RUU. Dalam RUU lepas, Presiden PAS marah, sempat bentang. Tapi tak sempat bahas. Okay. Dan mengikut kata Presiden MIC kata, dia memang tak beri untuk perbahasan. Okay. Kalau buat perbahasan, maka ada pertembungan di dalam perancangan tersebut. Mana perancangan tu bocor? Perancangan tu dibocorkan oleh Presiden MIC. Okay. Jadi maknanya, dia dah sampai satu tahap di mana dia perlu bubarkan parlimen segera untuk mengelakkan pertemuan itu. Okey, katalah bulan 7 ni dia kata tak sempat nak bahas. Okey. Habis bulan 10 kan tak sempat dah. Jadi dengan itu PAS akan terus menekan. Jadi maknanya dia tak boleh lebih daripada saya jelas sikit. Sidang parlimen tu isu RUU 355 ni.
Barisan Nasional, dia pandai kita melihat. Pada saya ini bukan satu satu isu yang besar yang yang boleh menggugat. Tengok yang lepas kalau kita, kita fikirkan. Sebelum itu memang nampak kalau Barisan Nasional tak menyokong maka akan menjadi satu kemarahan dan sebaliknya. Tuan Haji Hadi Awang hari ini pun dia aku dengan sabar kita jangan menting sini. Nah, ini permainan politik yang pada hari ini pas ni saya rasa nampak sangat. Nampak sangat macam mana tu? Nampak sangat dia punya ikut saja lah, senang ikut saja lah. Itu sebab saya kata kalau RUU 355 ni tak dibahaskan sebelum bulan 10 pun tak jadi isu. Tapi pas ni, pas itu rakyat akan ini, ya, rakyat akan ketika itu sejauh mana selamat pada rakyat. Ini bukan jalan Barisan Nasional, ini pandai. Kalau nak katakan marah hari ni kes 1MDP, kes rasuah dan sebagainya lagi marah kalau dibandingkan dengan kes RUU 355. Betul tak? Tapi dia pandai, pasti. Tapi saya rasa nampak ada satu masalah lagi. Apa tak lagi ya? Apa tak lagi? Masalah dia dalam kalangan ini, pas pula ya? Pas pula, pas yang dia akan cuba menjawab. BN akan duduk diam. Kau pergilah dia jawab. Okey, gini kan? Bila sebut pasal pas, dia tu tinggal Saudara Husan. PAS baru saja mengusulkan satu usul untuk memutuskan hubungan dengan PKR. Jadi pandangan Huzan, dia ada kesan tak di peringkat negeri Johor ni? Kita bergali sikit daripada tarikh tu kepada kesan terhadap kerjasama terhalusiasi dengan PAS dan saya nak tengok macam mana benda tu berkait rapat dengan kerjasama di peringkat Pakatan Harapan untuk berhadapan dengan PRU ke-14 di peringkat negeri Johor. Okey, saudara pengerusi. Sebenarnya kita sebelum ini kita ada beberapa pertemuan sebab kita ambil kata-kata nasihat daripada pihak pimpinan tetapi kita tidak ada membincangkan lebih daripada tentang kursi, pembagian kursi dan sebagainya. Sekadar hanya perbincangan antara pimpinan PAS dan juga pimpinan Keadilan. Tetapi isunya statement yang dia keluarkan kat Sok Khabar esoknya mengatakan dia telah membincangkan tentang kursi, tentang apa lagi. Statement daripada pengusul jaya PAS negeri Johor. Oh, hari ini pun saya tahu ni. Dah keluar Sok Khabar kan? Tapi kita tidak tak nak kecohkan benda itu. Tetapi sebenarnya kita tidak ada membincangkan benda itu. Tetapi statement itu, kita terimalah apa dia cakap. Kita sebagai kawan. Sebenarnya di Johor kalau ikut saudara pengusi Keadilan Negeri Johor saudara Hassan Karim, dia lah orang yang pertama menyokong wujudnya Pakatan Harapan di Johor. Dia yang mulakan benda ni, bukan setakat di Johor, di seluruh Malaysia yang pertama menerima amanah dan juga DAP dalam satu pakatan, Pakatan Harapan Johor yang betul saudara Saizan. Kita mesyuarat di pejabat bulan dan kita nampak Keadilan tetap bersama dengan amanah DAP dan sekarang dengan PBBN. Kita tak ada masalah dengan PAS tu. Kita dua kali kita jumpa, itu saja. Lepas tu tidak ada lagi program-program tertentu. Just dia nak jumpa, kita jumpa. Itu adat kawan kan? Nak jumpa, kita jumpa. Tapi perbincangan lebih kepada hubungan bersama antara kawan-kawan lama. Itu saja. Tidak ada lebih dari situ. Tak ada orang kata, oh ini mesti ada satu hubungan bagaimana untuk menghadapi pilihan raya. Tak ada. Lagi pula dari sekarang ni, dia lah secara rasminya berkata hubungan dengan Keadilan dan tak ada. Lagi senang kita kerja. Belum. Selagi mesyuarat ulama tak. Tapi tak ada. Tapi kalau kita nak tunggu majlis syura ulama ni, saya rasa daripada tahun lepas. Dan tahun lepas pun sama juga, isu ni dah keluar kan. Tak silap wanita bawa tahun lepas. Mengatakan hubungan muslimat maklumkan bahawa mereka mendesak pihak PAS putuskan hubungan dengan Keadilan. Tapi majlis syura ulama masih lagi tidak buat keputusan. Kali ini ulama sendiri buat pun usul. Sama juga majlis syura ulama masih lagi mendiamkan diri.
So kita tunggu dan lihat, tetapi kita keadilan di Johor akan tetap bersama dengan Amanah, DAP dan PPM untuk meneruskan kerja-kerja yang belum selesai ini untuk memastikan kita dapat kejayaan pada PRU ke-14, insyaAllah. Okay. Tuan Perusi, kita balik semula kepada topik asal kita, soal ramalan kita bilakah PRU akan berlaku sebagai pada yang saya telah berikan hujah saya tadi. Parti Pribumi Bersatu Malaysia, sebenarnya kita tidak tahu, walaupun parti bersatu di satu parti yang baru, tapi segala ahli dan juga jentera yang ada dalam tu adalah kebanyakannya orang lama yang mempunyai pengalaman dan pernah menjalani beberapa pilihan raya. Daripada pengerusi kita, presiden kita, susah agung kita, sampai ada perangkat negeri termasuk saya sendiri. Soal bersedia, kita dah memang awal bersedia. Bersedia dengan ilmu dan pengalaman kita. Itu sebab cuma kita hari ini. Tapi dulu Datuk, yeah. Datuk bersedia berhadapan dengan dia sebagai kerajaan. Sama. Hari ini terpaksa berhadapan, sama. Berhadapan dengan kerajaan. Malah lagi satu berhadapan dengan PAS. Mana tiga penjuru ni, macam mana Datuk? Cara, teknik dan taktik itu semuanya sama. Sama kan? Sama. Kalau di Selangor, berhadapan Barisan Nasional, berhadapan dengan kerajaan, PKR. Bukan 100% semua kerajaan Barisan Nasional jadi pemerintah. Cara taktik dan teknik itu similar. Ini Johor ni, Tiang Sri UMNO ni, Datuk cerita ni nak lawan UMNO Tiang Sri ni. Kita cerita secara menyeluruh lah satu negara. Jangan di Johor saja. Sebab kita kalau boleh nak jadi kerajaan, kerajaan persekutuan. Bukan kita menang di Johor, maka kita jadi kerajaan persekutuan. Betul tak? Kita cerita menyeluruh. Walaupun parti baru, kita pun punya ilmu dan pengetahuan yang lama. Nombor dua je, kita pun sudah melancarkan jentera pilihan raya kita bawah-bawah ni di Muar pada 28 akhir bulan, saudara Syahizan Nadar betul ramai dengan sambutan. Dan saya sebagai setiausaha pada pimpinan tertinggi di peringkat negeri, hari-hari pun kerja melihat, sehingga calon-calon pun kita sudah kenal pasti, dan juga tempat yang kita rasa kita boleh menang melalui satu Pakatan Harapan pun sudah kita kenal pasti. Mana kita bersikap soal besok 15 hari bulan, 5 hari bulan ke bulan 8 ke bulan 10 ke bulan 3, tak jadi masalah pada kita. Itu saya kata tadi, dia tak jadi masalah pada kita. Cuma tadi saya menjawab tentang bagaimana saya punya ramalan. Kalau mengikut logiknya ramalan saya, itu adalah ramalan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya Barisan Nasional pun menghadapi masalah. Sebab saya baru ada pergi satu program meja bulat yang dihadiri sama oleh Dr. Siva, Dr. Siva daripada USM, dan juga Dato' Dr. Anis daripada Institute Integrity Nation. Dan saya nampak di situ, sebab saya mewakili NGO masa tu, dan ramai lagi daripada persatuan belia-belia, majoritinya adalah pimpinan UMNO. Dan kita nampak kegusaran, ataupun mereka rasa sekarang ini memang untuk menang itu adalah sangat kritikal bagi Barisan Nasional. Isu utama mereka ialah harga barang. Ini kita kena tengok, harga barang. Dan isu kedua, pengaruh Mahathir lebih tinggi daripada pengaruh Dato' Sri Najib. Tun Mahathir punya pengaruh lebih tinggi daripada Dato' Sri Najib, kerana golongan yang orang tua yang berusia dan juga anak muda yang dilahirkan pada tahun 80-an semua lahir pada zaman Tun Mahathir. Jadi mereka nampak masa zaman Tun Mahathir itu barang lebih murah berbanding dengan zaman Dato' Sri Najib. Jadi isu-isu ni dia timbulkanlah kita sebagai orang bukan pembakar lah, kita dengar. Jadi apa? Kita dah boleh tahu apa isu itu, isu di negeri Johor. Apa isu-isu di negeri Johor? Itu saya setuju tu. Maknanya dia macam ni, kenapa semakin lama tempoh tu, dia drag semakin teruk.
Maknanya dia akan lihat bahawa kalau semakin lama muafakat dalam Pakatan Harapan ini akan lebih kukuh. Maknanya persiapan dari segi manifesto, simbol dan sama, pengagihan kursi lebih baik dan sebagainya, itu satu part maknanya lebih kukuh satu ya. Keduanya, isu-isu yang melanda Najib ini, MDB dan sebagainya, semakin banyak akan terdedah lagi. Sebab itu saya tak nampak terlalu jauh sangat. Ya, kalau semakin jauh serangan Tun M kepada Najib semakin lama lebih kuat, jadi maknanya sekarang ini mungkin Tun M dapat pergi sebahagian, tapi kalau lama lagi dia boleh pergi seluruh negara. Sebab itu saya pandangkan tak terlalu jauh sangat biar itu bercampur pula dengan kali saya mungkin mesti berpak lagi dengan Tun Usman ya. Dari segi RUU itu dia memang pandai untuk kali itu, tapi dia dah cuba mengalih itu, cuba bertalih itu lebih daripada 4 kali sidang parlimen. So maknanya dia dah tak pernah nak pergi lagi sekali. Dia nak orang-orang soalan, dah bentar. Bila nak bahas? Orang PAS pun kata, bila nak bahas? Semua orang tanya, bila nak bahas benar? Jadi nak elak daripada pembahasan yang memecahkan pasal nasional, dia kena tak terlalu lambat. Tapi saya tak setuju lah berlambatan. Sebab saya kata kerana tak berlambat itu kerana Najib tak berani. Tak berani lagi nak buat. Tapi dia tak terlalu lama sampai tahun depan lah. Sebaik mungkin dalam tahun 19. Tapi kita kena tengok juga sekarang ni, kalau yang semalam tu isu Bandar Malaysia telah dimaklumkan bahawa syarikat usahasama Iskandar Waterfront dan juga syarikat China WC itu terbatal kerana mereka tidak bayar yang sepatutnya. Datuk Sri Najib sebenarnya petang semalam dia patut pergi melawat tapak Bandar Malaysia, tapi sebelum dia sampai ke tapak tu, pengumuman oleh pihak Kementerian Kewangan mengatakan bahawa perjanjian telah terbatal. Jadi ini pun satu isu juga, sebab sebelum ni isu 7 bilion tu menjadi satu isu mengatakan bahawa MDP telah mendapat cover dia punya hutang tu kan, 7 bilion tu. Tapi sekarang kita nampak balik semula lah, mana ada 7 bilion tu masuk. So that mean hutang tu masih stay lagi. Itu soalan isu ya saya. Kalau kita lihat sama ada lama lagi ataupun cepat, soal isu ni di mana-mana pun ada isu, cuma berat atau ringan saja. Kalau pilihan raya sebagaimana Saudara Suhaizan dan juga Putar dan cakap tadi, makin lama pihak kerajaan Barisan Nasional akan meng-highlightkan lebih banyak isu pada kita, dan kita dia pun bimbang banyak isu. Tapi hari ini contohnya, sebenarnya ada baiknya kalau lagi cepat. Isu yang lama soal BMF dah lampu, yang tak patut pun dia jadikan isu. Benda ini dah selesai dan sebahagian daripada orang yang terlibat itu dah meninggal dunia pun. Soal Ronisma, soal anak Tun Mahathir, orang yang terkaya dalam Malaysia dan sebagainya, soal yang tetap mengih, dia jadikan isu. Pada kita lagi lambat pun akan dia boleh isu-isu yang dah lampu pun ada kerugian pada kita, bukan semata-mata kerajaan saja. Kalau lagi cepat lagi bagus, tapi soal fundamental pemikiran yang logik dalam soal keadaan semasa, bila kebenaran yang akan berlaku, ini kita pandang dari segi benda yang relevan, yang sesuai dari segi faktor cuaca, soal agama yang menjelang kaum, dan juga soal tenaga kerja dan raya. Itu dulu pun kita titik beratkan. Saya dalam kerajaan pada ketika itu, kita membincangkan juga soal-soal ini, bukan soal isu saja. Sebab kita pun nak merangkum manifesto, bukan sahaja kita memikirkan, perlu memikirkan sedalam, pihak sana pun kena duduk dan memikirkan sedalam-dalamnya, mengambil masa juga. Soal beberapa projek-projek yang dijanjikan belum dilaksanakan, dia pun membingungkan juga, akan menjadi satu isu. Paling kecil pun ada projek-projek longkang ke atau janji nak buat surau, dan kalau itu belum dilaksanakan, dia pun akan jadi isu tempatan. Dia pun kena laksanakan, mengambil masa juga. Jadi bukan soal isu nasional saja, soal tempatan perlu diambil kira. Sebab daripada tempatan lah yang dia boleh meraih
undi untuk menyokong dia dan mendapat kemenangan serta sama ada DUN ataupun parlimen. Ini pun kena ambil satu pendekatan yang baik. Saudara Sam, kalau saya sambung sikit apa yang Dato' Osman cakap tadi tentang isu tempatan, local issue. Sebab local issue tu dia 80% daripada sekali isu. Kalau tarikh kita bincang tadi pasal bilakah pilihan raya itu, tapi kita boleh nampak ada tiga, tiga. Satu, first Ramadan, itu pertama. Kedua, bulan 9, itu mungkin selepas pilihan, selepas sukan C, selepas menang ingat yang banyak, so dia akan buat pilihan raya. Dan yang ketiga, saya setuju dengan pendapat Datuk. Jadi bulan 3 ataupun bulan 4. Sebab tak siap saya bulan 4 atau bulan 5 saudara Anwar Ibrahim keluar, tamat dia punya hukuman, tempoh hukuman. Jadi dia akan buat kalau boleh sebelum saudara Anwar Ibrahim keluar. Kalau keluar dia partner dengan Tun Mahathir Usia Satu Malaysia itu kita kena tahulah kan. Tapi kita kena bersedia sama ada Ramadan, September, Mac atau April 2018, kita kena bersedia. Dan saya ingatkan kita sama-sama, insyaAllah kita akan dapat teruskan kerjasama kita ni, pastikan kemenangan kita dan kita dapat menawan Johor. Dan bagaimana kita tengok Barisan Nasional sekarang ni menghadapi masalah di Johor, ada isu-isu tentang rasuah perumahan dan juga mengenai, kalau kita nak kata PAS tak kuat dekat Johor, saya nak serah pada saudara Suhaizan terjawab. Tapi saya rasa kita kena bersedia daripada sekarang. Yeah, saya setuju dengan apa yang diulas oleh saudara tadi. Soal di Johor, isu di Johor sekarang ni tengah panas. Kalau diadakan pilihan raya besok, lagi panas. Biasanya manusia ni akan lupa kalau seorang manusia meninggal dunia ni 100 hari lupa lah, duit pun habis. Jadi dengan adanya isu di Johor ni yang panas ni, saya tak mungkin pilihan raya akan terdekat dengan topik bagai-bagai soal hartanah dan sebagainya. Sebab bangsa nasional bangga di Johor ni sebagai tiang seri ni. Kemenangan selama ini yang pihak kerajaan atau ketuan perundi sumbangan besar daripada Johor. Jadi kalau isu berlaku di Johor seperti ini yang boleh bukan, saya rasa dia akan kendurkan. Ini mengikut. Tapi saya pandangkan berbeza sikit dari sini isu di Johor. Ya. Isu di Johor yang berlaku ni pada saya dah memang plan lah yang nanti. Kerana dia nak melihat, nak berikan satu persepsi bahawa dia seorang yang telus, ada kerajaan, apa nama, sebuah kerajaan exco pun boleh didakwa di Islamic, ya. Kerana dia nak menutup masalah dia. Dan dia memang ada masalah saya kira antara Khalid Nordin dengan Najib ni. Dia masalah. Jadi maknanya di situ pada saya ada sedikit campur tangan lah. Campur tangan Najib dan Halai ini untuk create something dekat Johor. Pertamanya dia boleh disqualify Khalid Nordin. Yang keduanya dia boleh membersihkan sedikit lah, ataupun bukan mengalihkan isu-isu yang tergelar pada dia. Maknanya kalau dia under Najib, under Najib boleh uruslah kalau tersebut. Maknanya dia tak tergantung kepada isu-isu di Johor ni. Maknanya itu sebenarnya plan lah Najib. Saya nampak begitulah hal berkaitan dengan saya setuju juga apa yang, sebab ini politik. Kita tak tahu perancangan sebaliknya, melainkan kita melihat secara jelas ada hitam putih. Berkemungkinan, saya setuju juga. Tetapi pada saya di Johor ni, Najib dia tak kisah sangat. Yang dia kisah tak pernah. Kalau ini ada masalah peribadi antara dengan dia, saya rasa kalau dia tak suka Khalid Nordin, dia boleh cakap macam mana dia tak suka dengan Pukris 24 jam saja. Macam mana dia tak suka dengan tim bekas Kepala Perdana Menteri Tan Sri Puan ni. Kalau dia nak boyin apa Khalid Nordin ni, dia boleh buat. Dia boleh buat macam dia minum ais jus saja.
tak payah nak halangkan soal isu ini pada saya. Nak katakan nak menutup isu dia, isu Najib ni dia umpama pakai gajah dah tak boleh tutup. Kalau tutup pun bau juga. Kalau dia nak tutup, saya ambil isu, apa isu di Johor ni, macam satu tikar kecil lah yang nak tutupkan gajah, tak boleh. Melainkan satu isu yang global, yang besar, yang antarabangsa dilakukan oleh sesiapa pun di dalam negara kita ini, especially pihak opposition. Nah, itu kali sedikit sebanyak. Ini soal isu Najib sudah menjadi antarabangsa. Kalau nak mengalihkan isu Najib dengan mengambil isu Khairuddin ini, macam kacang je. Kecil sangatlah. Kecil sangat. Okay, saya ada kemungkinan juga lah. Ini dalam soal politik kita tak boleh nak cakap. Itu saja. Dia macam, dia macam itu tu, nak menarik nafas sikit. Menarik nafas sikit lah. Dia pun tahu, dia tak boleh lama benda tu. Tapi mungkin lepas ni, lepas jauh pun dia kering. Tapi sebenarnya, dia ada impact sebenarnya. Kalau kita tengok daripada survey yang dia buat tu kan, kenapa Najib tidak buang Khalid Nordin sekarang? Sebab ada kekuatan Khalid Nordin itu di Johor. Sebab itu dia tak buang. Tapi dalam survey dia cakap, kalau dia buang Khalid Nordin untuk next election, dia habis. Waktu dia kena damagekan dulu. Yes, dia damagekan. Dia damagekan Khalid Nordin. Tetapi dalam masa sama, masyarakat bawah masih nampak lagi mempakat Johor. Saya dapat maklum bahawa Najib tak selesa dengan Khalid ni dalam beberapa isu. Umpamanya Khalid pernah sebut ketika dulu semasa dekat awal, dia berkata bahawa 1MDB ni satu cancer, masalah. Satu masalah. Jadi cancer itu reflect pada Najib. Mana mungkin Najib boleh terima pandangan seorang menteri besar yang menyatakan bahawa ia adalah cancer. Jadi maknanya ada tendensi Khalid itu sebenarnya akan berlawan dengan Najib. Jadi maknanya Najib mencari jalan macam mana dia nak buat sesuatu supaya dalam selepas yang akan datang bukan lagi Khalid yang menjadi menteri besar. Okey, untuk penonton di studio dan yang mengikuti live pada malam ini, jadi saya sehinggakan tidak dapat mencelah betapa perbualan dan berbicara pada malam ini cukup hangat. Jadi pada malam ini saya tidak sempat untuk membuka soalan kepada penonton di studio dan penonton-penonton di dalam FB. Jadi untuk round yang terakhir lah, saya ambil 2 minit lah kalau boleh, start daripada Saudara Huzan. Kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Saya bagi pihak keadilan dan juga teman-teman, kita walau apapun berlaku, sama ada Ramadan, September ataupun Mac tahun 2018, kita bersedia, kita kena teruskan gerak kerja kita. Dan saya harap teman-teman kita di Pakatan Harapan ini, kita sama-sama turun padang, bersama-sama bergerak, bersama-sama menyelesaikan masalah masyarakat setempat. InsyaAllah kejayaan itu ada. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat masyarakat sekarang ini, dia lihat adakah kita boleh lakukan. Sebab kita kita kena buang satu persepsi masyarakat bahawa Pakatan Pembangkang inilah parti pilihan raya. Bila sampai pilihan raya baru dia muncul. Kita cuba kikiskan persepsi masyarakat ini. InsyaAllah kalau kita dapat kikiskan benda ini, kita telah lakukan. Kita cuba, keadilan telah cuba lakukan selepas pilihan raya 2013. Kita cuba kikiskan benda ini dan alhamdulillah masyarakat nampak bahawa Pakatan Harapan boleh lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat bergerak, turun bersama-sama dan kita jalan bersama. InsyaAllah kemenangan itu di pihak kita. Terima kasih. Saya kira ini peluang terbaik untuk perubahan dalam kita. Pertama, kerana kita sudah ada muafakat parti. Parti-parti yang ada dalam itu boleh berperanan. Maksudnya kalau bersatu sendiri boleh mengambil undi yang ada pada PAS. Amanah boleh maintain undi-undi yang diperoleh oleh PAS. PKR boleh maintain kedudukan dalam PRN PAS.
juga DAP boleh maintain kedudukan ini. Maknanya empat parti ini boleh berperanan. Ya. Itu yang kedua ni isu terlalu banyak hal berkenaan Najib dan sebagainya ya yang boleh menjatuhkan apa nama kemampuan Najib untuk menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Ini satu faktor yang sangat baiklah. Dan seterusnya saya kira kedudukan PAS itu sendiri yang peringkat awalnya sebagai satu ancaman kedudukan dia untuk menjadi apa nama pertandingan tiga penjuru. Tetapi apabila kita lihat waktu ini dia sudah nampak lebih kepada UMNO dan sebagainya ya. Dengan itu maknanya UMNO dengan PAS itu kurang lebih sama saja. Maknanya menyokong perbuatan PAS itu sendiri menyokong UMNO. Jadi maknanya pertembungan sekarang ini adalah dua, iaitu pertembungan BH dengan BN. Jadi saya kira inilah peluang terbaik ya, untuk rakyat buat perubahan dalam pilihan yang akan datang ini. Dan kita harapkan rakyat lebih memahami tentang perkara ini, insyaAllah beri kepercayaan kepada Pakatan Harapan dan buat perubahan dalam pilihan yang akan datang. Ya, terima kasih. Pada saya, kita pada hari ini rakyat Malaysia sangat beruntung mempunyai satu kumpulan ya, yang kuat untuk memantau pergerakan kerajaan yang diberikan mandat oleh rakyat. Kalau tidak adanya Pakatan Harapan yang dianggoti oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PKR, Amanah dan juga DAP, saya rasa banyak perkara-perkara mungkar yang akan terus berlaku dan berlaku. Hari ini kerajaan dan pemerintah ini tak sewenang-wenang akan melakukan benda-benda yang mungkar seperti yang sudah berlaku. Bila-bila sahaja pilihan raya akan diumumkan, dibubarkan parlimen dan umumkan bila pilihan raya, pada saya itu sudah bersedia. Pakatan Harapan sudah bersedia. Walaupun ada sedikit-sedikit benda yang perlu kita selaraskan, perlu yang kita perketatkan lagi, perkukuhkan lagi, tapi insyaAllah Pakatan Harapan akan berkemampuan untuk berhadapan dengan Parti Barisan Nasional wai mana-mana sekalipun. Aku tak jauh sekali dengan kalau nak berhadapan dengan Parti PAS yang hanya tinggal segelintir. Yang ada saya itu mutamar yang lepas itu semua saya beranggapan sebagai angan-angan mak jenis sajalah. Nak bertanding 80 kerusi, parlimen menang 40. Kalau saya lihat kawasan Johor ni tidak ada kekuatan PAS pun. Dia balik semula dalam sejarah tahun 59 di mana PAS ni mengiringi calon pun hanya 3-4 orang saja. Ini akan berlaku the next election nanti terhadap parti PAS. Kalau nak dinilaikan dari kekuatan itulah nilainya. Jadi kita tak takut. Yang kita mau hari ini berhadapan dan mempunyai satu pasukan yang kuat mentang ialah Kerajaan Barisan Nasional. Visi kita adalah untuk menang dan kita menubuhkan kerajaan yang baru di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan, dan kita mau merubah perkara-perkara dasar-dasar undang-undang yang banyak memudaratkan rakyat dan juga negara supaya kita balikkan semula kuasa itu kepada rakyat. Hari ini rakyat tak berkuasa, tak boleh bersuara. Begitu juga dalam soal pengurusan di peringkat kerajaan. Hari ini bukan kaki tangan kerajaan yang boleh melaksanakan bidang kuasa dia, tetapi di overrule oleh kerajaan ya, yang memerintah pada hari ini. Jadi ini kita akan pulangkan balik. Dan insyaAllah kalau kita dalam Pakatan Harapan ini menang, kita sentiasa bekerjasama berganding bahu, apa visi kita yang baik bukan hanya untuk parti kita, tidak adalah untuk rakyat dan juga negara serta agama, insyaAllah Malaysia akan balik semula ke satu zaman yang gembira sebagaimana zaman era Tun Mahathir nanti. InsyaAllah itu saja. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel. Untuk makluman mereka yang mengikuti buat bicara live bongkar secara langsung ini, kedudukan terkini selain daripada Barisan Nasional ialah
di pekat Pakatan Harapan 13 Kursi Dun bersama dengan Parti DAP, manakala Keadilan ada wakil satu, Bukit Batu, Amanah Pariani dan PBBM Majora. Jadi ini menunjukkan kekuatan Pakatan Harapan di negeri Johor mempunyai satu base yang sangat kuat. Tinggal soalnya sejauh mana Pakatan Harapan boleh bekerjasama, bersepakat dalam satu bentuk persepaduan, kesepakatan yang diperlukan oleh rakyat untuk melihat Pakatan Harapan adalah satu pasukan pilihan yang akan menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 di negeri Johor khususnya dan di peringkat negara Malaysia umumnya. Jadi sekian saja daripada kami, saya selaku moderator Leh Bongkar Azam Mekta mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam. Thank you.